Salin semua ni. Ya. Ha, sekarang. Kalau tidak, saya tak bagi balik. Salin. Salin. Saya nak tengok dulu baru saya lepaskan balik. Salim pelan-pelan, tak kena rumah ayah korang tinggal. Lagi saya keluar pun begitu. Pergi baliklah. Dia ada jalan kaki. Ha, saya keluar. Selama ni saya angkat rumah dia pindah tempat lain. Baru dia tahu. Kau lah. Baru tahu, eh, mana rumah? Salin elok-elok je. Ha. Ada nak kita sali di awal sekolah kan. Kita cari Puan Hamizah. Ibu besar sekolah dia. Ini biasakan. Saya nak korang ni biasa sekali. Bila biasa sekali, lama-lama kita menulis tu dengan cepat. Masalahnya, orang ni menulis dengan cepat, siap dengan salah ni banyak. Ha, sekarang ni tugas dengan teacher ni nak pastikan salin dengan betul. Cepat dan betul. Ha, tu yang penting. Ah, ha, belum lagi. Semak tu nanti saya akan buat satu macam peksa. Ha, macam peksa. Ada masa lah nak jawab. Ha. Belum belum lagi, lambat lagi. Kita kena habiskan kertas ni dulu. Ah, ha, yelah banyak. Barulah boleh pandai kan? Boleh kalau korang nak buat, boleh. Tapi nanti salah, kena betulkanlah. Ha, sebab saya belum ajar. Ha, okay, ya. Saya bagi contoh yang macam ni eh. Yang bahagian seterusnya kan dari pecahan kan? Ha, 4, 3 per 5. Bolehlah kan? Yang tu pecahan kan? Ha, bolehlah kau padankan. Ha, ini boleh tulis 3 per 4 juta. Tulis, tulis. Boleh, boleh. Ha, boleh buat. Kau nak buat, buat. Ha, yang ni pun sama kan? Belakang ni perpuluhan kan? 5.9 juta dah boleh kan? Ha, tulis dah, padankan. Lepas tu perkataan dengan angka ni pun boleh buat. Cuma yang seterusnya, jangan buat lagi. Sebab saya belajar. Ah, eh? Ah.